Polsek Tembesi melakukan siaga pengamanan di Taman Remaja pada malam pergantian tahun 2022-2023 di Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari. Pada malam pergantian tahun ini terlihat arus lalu lintas aman dan terkendali. Pada malam pergantian tahun di Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari tidak terlihat adanya kepadatan aktivitas warga. Untuk menjaga kenyamanan dan keamanan, Polsek Muara Tembesi terus melakukan pemantauan dan himbauan agar tidak lengah dengan kendaraan yang diparkirkan. Ibtu Amran, Kapolsek Muara Tembesi terus melakukan patroli guna menjaga suasana Kamtibmas. Selain melakukan pemantauan di sekitar Taman Remaja Palima Muara Tembesi, Polsek Tembesi juga menggandeng kelompok Kopdar Tembesi untuk memantau keamanan di malam tahun baru. Ibtu Amran juga menegaskan, di malam pergantian tahun baru ini dalam wilayah Muara Tembesi tidak terlihat adanya konvoi motor. Bahkan Amran mengklaim suasana malam tahun baru di Kecamatan Tembesi terpantau aman dan kondusif. Baik, jadi alhamdulillah untuk pengamanan malam tahun baru 2023 ini dapat berjalan dengan aman dan kondusif. Tidak ada kejadian-kejadian yang menonjol yang dapat dikeluarkan oleh Dimas untuk mengamankan kegiatan malam tahun baru ini. Ya, untuk kegiatan malam ini kita ada beberapa yang kita turunkan patroli polsek untuk antisipasi kegiatan-kegiatan balap-balap motor, dan yang kedua kita melaksanakan himbauan juga Babin Kamtibmas bersama dengan Kopdar Kamtibmas melaksanakan himbauan di Taman Remaja Muara Tembesi. Untuk konvoi motor sendiri di Tembesi terlihat Bang? Alhamdulillah dari laporan yang diterima pada saat patroli anggota tidak ditemukan adanya gerombolan ataupun kelompok-kelompok anak muda yang melaksanakan geng motor yang di jalan-jalan. Ibtu Amran juga mengucapkan terima kasih kepada warga Kecamatan Muara Tembesi yang telah membantu petugas di malam pergantian tahun baru 2023. Karena suasana pergantian tahun baru di Kecamatan Muara Tembesi tidak terdapat adanya konvoi dan suasana pun kondusif. Slamet Riyadi, Cek TV melaporkan.